Oh, Assalamualaikum guys. Sorry guys, aku lately ni busy. Tapi tak apa, sebelum tu kita intro dulu SSPC episode 24. Let's go guys. Okey, macam yang korang nampak ni, kau tengok meja aku ni baru sampai. Baru je tadi sampai. Cantik, cantik. Detail spec meja ni, aku akan buat video khas untuk setup makeover untuk setup aku guys. Dalam tu aku akan bagi tahu semualah detail meja aku semua ni. Dan setup apa yang aku pakai, gear yang aku pakai, semua aku akan bagi tahu. So aku minta maaf, video SSPC 24 ni lambat sikit kau keluar. Aku memang busy gila. So kau tengok area tempat aku pun kau punya sepa. Okay guys, aku tak nak buang masa. Episode 24. Macam biasa guys, setup cantik, ada yang cantik, ada yang biasa. Korang tengok sendirilah. Okay, episode 24. Jom kita start. Untuk setup pertama, kita ada saudara Azfar, orang Penang, seorang pejabat awam, dan setup ni beliau guna untuk working from home, online meeting dan juga light gaming. Untuk setup Azfar ni, okey, aku bagi tahu apa benda yang aku kurang sikit pasal setup ni. Bagi pendapat aku, setup ni aku rasa biasa je. Deko kat wall tak ada, aku nampak sedikit boring. Cuma ada pokok kecil kat tepi tu dan susunan buku-buku tu. Okey, untuk benda yang aku suka pula pasal setup ni adalah kekemasan. Setup ni memang kemas babe. Kabel diraut dengan cantik, belakang monitor dan PC tu Azfar pakai tube sleeve berwarna hitam nak match dengan hardware, memang kemas betul. Okey, untuk meja Azfar menggunakan meja banquet Tesco berukuran 120cm x 60cm dan kerusi gaming dari Thomas Gaming Mat. Okey guys, untuk display single monitor saja dari Acer Nitro VG 24 inch 75Hz. Kita ke peripherals untuk keyboard Royal Clutch RK651. Dia siap tukar custom keycaps dan coil cable dan mouse dari Corsair Qatar Pro. Untuk audio pula Azfar ada headset saja. Headset adalah dari Fantech HG15 Captain 7.1 yang disangkut di atas headset stand. Yes, sebab tu aku cakap setup ni kemas. Barang-barang Azfar ni dia tak letak siapa-siapa. Memang Azfar dah rancang, kita je yang lalai. Tiba-tiba kan. Okay, kita ke PC spec Azfar. Motherboard Gigabyte H410M dipadankan dengan Intel i3-10100F. Grafik kad Azfar menggunakan Gigabyte RTX 2060 dan bilnya disumbat ke dalam casing Armageddon Kagami K2. Memang meriah gila lampu RGB dalam casing Azfar. Nice. Okay, untuk kabel management memang cun, aku dah cerita sikit kat atas tadi. Dia wrap semua kabel-kabel dia, tak nak bagi bersepah, dan extension Azfar tak biar macam tu je. Azfar letak semua kabel dan extension dalam box kat lantai, memang kemas. Overall setup yang biasa, point banyak kat kekemasan. So untuk improve setup Azfar ni, just kena tambah decoration. Kat wall belakang monitor tu, maybe tukar cat sekali. Jangan warna kuning macam tu je. Nak putih, biar putih betul-betul. Dan kalau ada bajet lebih, meja-meja sekali Azfar boleh tukar. InsyaAllah. Terima kasih Azfar sebab berkongsi setup anda. Kita ke setup kedua untuk episod 24, kita ada setup dari Fadil from Taling Jaya. Seorang jurutera, dan setup ni beliau guna untuk working from home, kerja YouTube dan tengok Netflix. Bergaming, jarang sekali katanya. Aku tertarik pada warna dinding Fadil ni. Jarang tahu orang nak guna warna ni untuk setup, tapi actually not bad. Warna terang macam ni taklah nampak teruk sangat kan. Untuk setup Fadil ni, area sangat kecil. Dia ada meja dari IKEA Linman 1 meter je tak silap aku. Lepas tu PC dia disupport oleh drawer dari IKEA. IKEA Make Drawer, aku tak reti nak sebut Mika atau Mik. Okey, untuk kerusi gaming Fadil menggunakan TT Racing Duo, tapi gambar kerusi tak ada. Mati-mati aku ingat dia guna kerusi kat bawah meja dia tu. Muncul lah, nasib baik. Sakit pinggang kalau kau guna kerusi tu. Okey, kita ke display. Fadil menggunakan single monitor dari AOC CQ27G2 1440p 144Hz. Atas monitor tu dia ada sangkut light bar dari Basis. Aku baru juga pakai light bar ni, memang feeling dia lain sikit lah. Aku rasa macam best pula tengok screen monitor. Kalau korang berminat nak beli, aku akan share link kat bawah. Okey, kita ke lain-lain peripherals. Keyboard RK61 wireless dipairkan dengan mouse dari Logitech G304 yang juga wireless. So patutlah aku nampak bersih semacam atas meja. Kedua-duanya adalah wireless. Untuk audio pula, speaker Logitech Z213. Headset pula Fadil menggunakan SteelSeries Actis 5 yang disangkut di padboardnya kat tepi tu. Guys, aku tak sure Fadil tak tulis kat notepad dia, tapi aku rasa mousepad brand Delta Hub. Betul ke tak aku tak sure, sebab logo dia macam Delta Hub. Aku cuma nak tanya Fadil, okey tak mousepad tu? Ada rasa sangkut-sangkut tak bila gerakkan mouse? Kalau Fadil tengok ni, please tolong jawab dan komen kat bawah.
Okay guys, jom kita ke PC spek Fadil. Satu spek yang agak baik. Motherboard Gigabyte B550M dari brand Aorus dipadankan dengan prosesor AMD Ryzen 5 3600. Grafik kad Nvidia Galaxy GeForce RTX 2060 dan build-nya disubat ke dalam casing Corsair 280X Crystal. Satu casing yang mantap. Okay guys, untuk decoration, okay. Cuma aku rasa macam tak balance. Contoh macam skateboard tu kan panjang, gambar tu pula pendek. Lepas tu side wall belah kanan atas PC tu masih kosong. Maybe Fadil boleh letak something kat situ untuk balancekan balik gambar-gambar dan skateboard tu. Untuk kabel management pula, nicely done. Aku tak ada banyak komen kat situ. Kemas kat bawah meja, kabel pun diikat kemas. Overall ini satu setup yang baik aku rasa. Area setup aku perasan agak tight, tepi PC tu dah katil. So area nak setup ni agak limited. Tapi tak apa, aku nampak macam selesa je kalau nak buat daily job atau bergaming. Asal owner selesa tu pun dah memadai. Apa-apa pun, terima kasih Fadil sebab berkongsi setup anda. Kita ke setup ketiga guys. Kita ada setup dari Rizwan Rizal yang berada di Cheras, Selangor. Bekerja sebagai cyber security, job ni memang hot untuk tahun 2021 dan aku rasa akan datang. Kalau kita tengok setup dia pun memang ada feeling seorang cyber security guys. Setup semua all black dan nampak dark dan gloomy je. Cuma wall tu je lah nampak terang. Bilik ni aku rasa Rizwan dedicated khas untuk setupnya saja. Ada koleksi Funko Pop. Aku tak sure area mana gambar yang dia share ni. Aku tak boleh nak imagine rupa bilik dia macam mana. Okay, untuk meja Rizwan menggunakan office table dan juga IKEA LX drawer untuk support PC-nya. Sama macam yang sebelum tadi. Ramai juga yang buat style macam ni. Bila meja tak cukup panjang, tambah drawer kat tepi yang boleh support PC. Sebab PC memang tak boleh nak letak ke bawah. Tak nampak dalaman PC yang cantik tu. Kerusi gaming Rizwan menggunakan Andesit Dark Knight. Memang selesa kerusi ni, satu pilihan yang baik. Okay guys, untuk display dual monitor setup. Untuk main monitor Asus TUF 27 inch 1440p 280Hz. Monitor tu diletak di atas riser. Aku macam pernah nampak riser ni somewhere kat Shopee. Kalau aku jumpa, aku akan share link kat bawah. Nampak nice juga riser tu. Dan second monitor yang vertical tu sama juga dari Asus TUF. Tapi saiz kecil sikit, 24 inch 1080p 144Hz. Untuk audio pula, Rizwan tak ada speaker dan microphone, headset je dia guna. Headset adalah dari SteelSeries Actis Pro Wireless. Bukan headset biasa-biasa ni guys, memang mantap. Kita ke lain-lain peripherals. Keyboard dan mouse kedua-duanya dari SteelSeries Apex Pro untuk keyboard dan Aerox 3 Wireless untuk mouse. Aku perasan Rizwan ada Logitech MX3 kat drawer dia. Maybe beliau switch bila beliau nak buat kerja aku rasa. MX3 memang the best productivity mouse pada pendapat aku. Okay guys, kita ke PC spek. Spek ni pun mantap. Macam setup kedua tadi. Motherboard Gigabyte B550M Aorus Elite dipadankan dengan AMD Ryzen 5 3600XT. Grafika adalah dari Galaxy Nvidia GeForce RTX 2060 Super dan build-nya disumbat ke dalam casing Techwear VXR. Untuk kabel management, aku tengok cantik, mantap. Meja ni pun ada panel kat belakang, so kabel boleh campak kat belakang macam tu je. Ini adalah kelebihan untuk Rizwan. Tapi aku perasan Rizwan pun seorang utility juga. Diikat kabel kat belakang PC dia tu. Lepas tu ada box kat bawah untuk kabel dan extension. Bukan biasa-biasa juga dia ni. Untuk deco pula, aku tak banyak nak komen sebab aku tak nampak jelas keseluruhan bilik ni. Cuma kat tepi tu, kemas lah. Baju tersusun, ada toys-toys, Pepsi can disusun rapi. Cuma wall kat depan tu aku rasa masih kosong. Wall yang kat atas monitor tu. Rizwan bolehlah fikir nak letak apa kat depan tu. Nak bagi meriah. Dan boleh match dengan setup anda. Apa-apa pun, satu setup yang cun nampak selesa. Terima kasih Rizwan sebab berkongsi setup anda. Kita ke setup terakhir untuk episod 24 ni. Kita ada setup dari Zahiran Raduan dari Kerubung Melaka. Seorang frontliner. Dan setup ni beliau guna untuk streaming, gaming dan editing. Cun. Satu setup yang mantap. Aku suka kedudukan monitor Zahiran. Tengah-tengah horizontal dan diapit kiri dan kanan vertical monitor. So guys, untuk support triple monitor ni, meja mestilah kena panjang kan? Meja adalah dari IKEA Linman 190cm. Aku nampak ada melendut sikit meja tu. Ini masalah meja Linman kalau terlalu panjang. Kalau bro ada bajet nanti boleh tukar meja yang lebih solid. So tak risaulah lepas ni meja patah ke apa kan. Untuk belakang monitor tu memang cantik, ada 3D wallpaper. Memang match lah dengan setup Zahiran yang warna putih ni. Cuma RGB strip tu memang tak cun lah. Nampak dot-dot lampu tu. Bro boleh tutup lampu tu dengan menggunakan diffuser. Ada dijual di Shopee. So bila ada diffuser ni akan pecahkan lampu tu dan nampak sekata. So hilanglah dot-dot tu nanti. Dan aku rasa efek letak diffuser ni akan nampak lampu tu lebih cantik.
Okay guys, kita ke display triple monitor setup. Untuk main monitor, Zahira menggunakan Acer ED32-inch 1440p 144Hz. Vertical monitor belah kiri Acer 24-inch 60Hz dan vertical di belah kanan LG 23-inch 60Hz. Okay guys, Zahira ada tanya monitor tengah tu nak tukar dengan ultrawide 34-inch. Pendapat aku, aku memang setuju bro. Serius akan lagi nampak cantik nanti. Ultrawide monitor 34-inch memang puas hati pakai, tapi once kau dah pakai ultrawide, kau takkan patah balik ke 16:9 punya ratio. Serius aku cakap. Okay, lain-lain peripherals, keyboard, Corsair Staref, MX, Silent RGB dan mouse beliau menggunakan Razer Abyssus. Zahiran cakap mouse ni dia guna dari zaman sekolah lagi. Patut aku macam tak pernah dengar. Wow, sangat lama memandangkan umur dia pun dah 33 tahun. Dan mouse tu masih bertahan lagi, satu produk yang bagus. Dan beliau ada juga mouse pair in case mouse lama tu rosak. Corsair Harpoon RGB Pro. Maaf, gambar tak ada, maybe dia simpan dalam drawer. Okey, kita ke audio Zahiran. Speaker Altec Lansing VS4142. Memang legend bro speaker ni. Pun dari zaman-zaman dulu juga. Masih bertahan lagi speaker ni. Headset Zahiran ada 2 biji, HyperX Alpha Cloud 2 dan Corsair Void Wireless RGB. Zahiran ada mic tapi tak ada gambar sebab disimpan di dalam kotak. Tak buka lagi katanya. Macam member aku tu juga, dah setahun tak buka kotak. Simpan je dalam kotak kerusi dia tu. Okay guys, kita beralih ke PC spek Zahiran. Build yang sangat cantik, putih kemas, nampak bangsawan. Motherboard Aorus Elite X570 dipadankan dengan Ryzen 5 3600. Graphic card ROG Strix RTX 2070 dan build beliau disubat ke dalam casing Lianli PCO11 Dynamic. Nice, beliau ada full set Lianli Fan dan Streamer Plus, memang mantap. Okey, kita ke kabel management. Bawah meja kemas, kabel disorok baik. Atas meja pun kemas, tak ada apa yang boleh aku komen pasal kabel management Zahiran. Semua nampak teratur dan kemas. Overall, ini satu setup yang padu web. Dah lah spek power, triple monitor lagi. Lepas tu kabel management pun kemas. Wall tak kosong, ada 3D wallpaper. Lepas tu atas ada shelving lagi. Aku cuma ada dua benda je aku nak komen. First is RGB strip tu aku dah cakap tadi. Letak diffuser. Dan second, barang atas shelving tu minta kurangkan sikit. Bagi dia ada breathing space sikit. Aku nampak macam terlalu heavy, itu je. Okay, apa-apa pun, terima kasih Zahiran sebab berkongsi setup anda. So guys, itu dia 4 setup yang not bad. So, macam biasa guys, setup mana yang menjadi kegemaran korang, korang boleh start undi. Link aku provide kat bawah. Okay guys, kita jumpa di next episode 25. Assalamualaikum guys dan stay safe.